Okay. Kita mula walaupun keadaan tidak mengizinkan, keadaan tidak ini, kita tetap mula, kita tak tahu keadaan macam mana. Indeks nombor, satu tajuk yang penting juga, markah besar. Hari ini kita tutup tirai tajuk ini. Lepas tu lagi 2-3 minggu kemudian dan pengganti dia adalah solution of triangle. Tolong ingatkan saya, pengganti tajuk ini adalah solution of triangle. Mungkin ada pelajar tanya, penyelesaian segitiga. Mungkin ada pelajar yang tanya, kenapa? Kenapa cikgu nak ajar tajuk tu? Okey, saya beritahu. Ada sebab, dia ada tali persaudaraan. Iaitu tajuk ini untuk pengetahuan kamu. Tajuk ini untuk pengetahuan kamu. Ya, tajuk ini pengetahuan kamu. Dia akan keluar paper 2, kertas 2, bahagian C. Okey, bahagian C. Bahagian C, tajuk ini salah satu dah indeks. Kedua ialah solution of triangle. Penyelesaian segitiga. Lepas tu bab terakhir ialah yang itulah yang gerakan jarak linear tu. Yang bab terakhir. Bab terakhir. Bab terakhir matematik tambahan. Yang linear motion. Linear motion bab terakhir. Maka kita belajar penyelesaian segitiga. Maka bahagian C ada 4 soalan, jawab 2 soalan saja. 20 markah. Okay, nah. Tomorrow. Oh yeah, tomorrow night kan. Tomorrow is the one is under Ilmu Studio, the afternoon. We must follow the time. Yang petang tu itu Ilmu Studio punya, dia kena ikut jadual dia. Malam mungkin. Malam nanti saya fikirkan. Sebab malam saya nak habiskan solution triangle. Saya nak habiskan trigonometri. Minta maaf. Tak apa, nanti kita tengok. Bahagian C, indeks. Kita bukan hadapi besok exam. Kita lama lagi. Indeks nombor 10 markah. Hari ini kita habiskan indeks nombor. Solution triangle kita bawa ke hari ini juga, minggu depanlah. Okey, apa dia indeks nombor? Okey, seperti mana yang saya sebut, kalau dia cerita pasal RM melibatkan duit, nombor satu, bukan I. Nombor satu, kertas dua markah. I itu ialah indeks nombor. IN, indeks nombor. Nombor indeks. Okey, pertama kalau ada RM, dalam soalan tu ada RM, kita main batang pendek. Batang pendek darab 100 sama dengan price index. PI itu ialah price index atau indeks harga. Atas ialah tahun besar. Atas ialah tahun besar. Bawah ialah tahun kecil. Minta maaf. Atas ialah tahun besar. Tahun besar. Bawah ialah tahun kecil. Tahun besar bermaksud contoh 2020, 2018. Atas besar, bawah kecil. Ini tahun besar, tahun kecil. Asaslah base, bawah. Okey, ada batang pendek darab 100 sama dengan composite index. CI ini adalah composite index. Indeks gubahan. Sama juga atas besar, bawah kecil. Semua ini adalah melibatkan RM. Ada duit. Ada duit. Yang kedua. Ini batang pendek lah. Kalau dia indeks gubahan. Saya tulislah. Indeks gubahan. Atau perkataan komposit indeks. Tapi dia 2 tahun. Komposit indeks. Ini saya panggil batang panjang. Batang panjang, di mana dalam jadual kena ada price index. Ataupun indeks harga. Lepas tu dia darablah. Darab dengan pemberat. Kadang-kadang peratus, kadang-kadang darjah, kadang-kadang sudut. Itu benda-benda tu. Dia darab. Lepas tu bahagi dengan benda tu lah. Ini indeks gubahan, dia macam mean. Saya namakan batang panjang. Batang panjang bila indeks gubahan. Ini dua-dua ini adalah 2 tahun. 2 years.
Dia melibatkan 2 tahun saja. Lebih daripada 2 tahun, kita guna petua lain. Kalau you tengok mata you ada otak, kau tengok lebih daripada 2 tahun, kita main benda lain. Macam mana nak main? Ada orang main teluk. Ini formula teluk. M, N, K. K sama dengan M darab N per 100. Ini formula teluk. Ini contohlah 2001, 2008, 2020. Ini contohlah. Tapi mesti 3 tahun. Main teluk 3 tahun. Mesti 3 tahun. Kalau lebih 3 tahun, 4 tahun tak boleh main teluk. Lebih 4 tahun, 5 tahun lah. Maka ada orang main teluk. Ada orang tak suka main teluk, dia main batang. Batang 3. Darab 100. Contohlah 2008 base dengan 2005. Maka 2008 2005. Okey, lepas tu ini tahun dengan tahun ni mesti sama. Ni. Batang 3 batang. Ini semua lebih daripada itu. Ada 3 saja permainan. Pendek, panjang, teluk. Kalau ikut style saya lah. Pendek, panjang, teluk. Pendek, panjang, teluk. Kalau ada 4 tahun, main teluk pelan-pelan. Maksudnya main 3 tahun dulu, lepas tu baru main lain. Kalau ada 4 tahun lah, kita main 3 tahun saja. Okey, pendek, panjang, teluk. Ada RM, pendek. Selama-lama dan seumur hidup. Tak ada duit, panjang, teluk. Kita lihat soalan. Oh, belum, salin dulu. Salin dulu. Sudah salin, beritahu. Okay. Bolehlah. Boleh mula ya? Sudah. Boleh. Kita lihat soalan pertama. Boleh. Ya, cuba lihat soalan pertama. Cuba buat yang pertama. Soalan per, ya akan keluar dalam kertas 2, tapi exam sekolah saya tak tahu. Tapi SPM penyelesaian segitiga keluar bahagian C, kertas 2. Okey, kita tak nak buang masa, kita sembang tak guna. Dia nak soalan pertama, dia nak nilai P. Maka soalan pertama dia nak nilai P. P dekat sini. Ini adalah peratus. Maka tambah semua sama dengan 100. Itu saja. Soalan pertama satu markah, terlalu senang. Soalan pertama terlalu senang, satu markah je. Maka cari jawapan, tambah semua sama dengan 100. Sebab dia peratus. Soalan pertama senang. You tambah semua sama dengan 100. Sebab dia peratus. Kalau sudut, sama dengan 360. Cuba cari berapa dapat.
9. Okey, macam dapat 9, saya ajar oleh kerana masa tak ada. Minta maaf, kena buat jalan kerja walaupun satu markah. 3P tambah 15 tambah P tambah 17 tambah 32 sama dengan 100. Tambah semua sama dengan 100. Lepas tu 3P tambah P, 4P sama dengan 100, tolak 32, tolak 17, tolak 15. 4P sama dengan berapa? 36. Maka P sama dengan 9. Maka ganti ini 9, dapat 27. Sebab nanti bila main batang panjang, kita pakai kan? Gantikan ini 27, ini 9. 24 kan? 24 kan? Ya. Ah, 24. Ya, ini jawapan. Cuba buat soalan kedua. Ni 9 dah habis eh. Lepas tu ambil jawapan ganti dalam jadual. Sebab nanti ada satu situasi kita akan main batang panjang. Wajib main. Pendek wajib main, panjang wajib main, telur wajib main. Itu peraturan agama tajuk ini. Sekarang jawab dua. Batang pendek. Ya, teruskan main. Bagus, ada yang bijak. Pendek, bagus. Teruskan, siapa tak dapat, siapa tak faham, beritahu. Jangan duduk diam, malu. Oh, cikgu saya tak faham. Oh, cikgu saya tak faham. Mengganggu negara. Boleh saya ajak? Stop. Okey. Dah, boleh. Tak ada, soalan ni A2 je. Boleh. A2 main apa? Batang pendek. Ya, batang pendek. Okey, siapa yang setakat ini yang dilahirkan dalam manusia dekat sini yang tak faham kenapa batang pendek? Ada, mesti ada yang baru dilahirkan. Siapa yang belum masuk grup Telegram saya, tolong bagi tahu juga. Ada tak siapa yang masih tak faham kenapa soalan kedua ni main batang pendek? Ya, semua faham eh? Sebab ada RM. Sebab ada RM batang pendek. Letak batang pendek dalam 100 sama dengan saya relax, dia cerita 2019, dia cerita 2018. Saya sebagai pelajar yang lemah, apa saya buat? Saya tulis sini 2019 atas, 2018 bawah. Atas ialah tahun besar, bawah ialah tahun kecil. Saya buat pelan-pelan. Darab 100 sama dengan saya relax, saya tarik nafas. Saya relax, saya tarik nafas, saya tengok. Apa saya tengok? Dia cerita pasal bahan K. Maka ambil K. Tahun dia 2019, 2018. Ini 2020, ini yang ini, minta maaf. Yang ini ialah 2020, 2018. Ini 2019, 2018. Maka dia nak 19-18 yang inilah. Yang sama dengan 100 semua itu lantak, tak guna. Yang ada tulis 2018, 100. Tahu tak apa maksud 2018, 100 tu? Tak tahu. Itu adalah tahun asas. Base. Baik kau pun tak tahu je. Baik kau pun tak tahu. Okey, ini ya. Ni habis. Maka sekarang sama dengan berapa K? 30. Okey, RM7.80 letak di mana? Atas ke bawah? Atas. Maka RM7.80 letak di atas. Yang bawah kamu ada belajar A sampai Z. Letaklah apa huruf? Saya letak X. Ikutlah. Darab 100 sama dengan 130. Letak huruf A ya. Bebas. Lepas tu ini darab. Ini darab. Maka 130A sama dengan 780. A sama dengan ini bahagi ini. Berapa? 6. RM6. Ha? RM6. Maka letak RM6. Letak RM6. Letak RM6. 6.00. Ya, ikutlah. Anda macam tiru je skema dia. Okey, tak apa. Itu contohnya. Letak. Jangan tengok skema. Sebab tu saya terhantar soalan. Jangan tengok skema sebab cara dia lain.
skema itu diberi untuk merujuk jawapan saja. Yang lain semua ikut cara saya. Jangan ikut skema. Skema itu untuk melihat jawapan. Okey, ini jawapan dia RM6. Okey, habis soalan pertama. Soalan kedua, B buat keputusan nak main apa? Mata panjang. Mata panjang je. Salah. Salah. Telur. Cubalah telur. Tengok. Pakailah otak sini. Sini 2019. 2018. Sini 2020. 2018. Ini tahun dia lain. Kau tengok. Dia nak 2021 19. Jauh beza. Jauh beza. Tapi ini dia cerita pasal indeks harga ke price index? Indeks gubahan ke price index? Price index. Indeks gubahan. Indeks gubahan. Ini indeks gubahan. Kenapa? Sebab dia langsung tak cerita barang J. Dia langsung tak cerita barang K. Dia langsung tak cerita barang apa-apa. Dia hanya umum saja. Maka ini adalah indeks gubahan. Bila indeks gubahan, jangan pakai ini. Pakai ini. Ada dalam jadual. Maka letak telur. Letak telur. Minta maaf, letak telur. Siapa tak suka telur, main batang. Berapa batang? Tiga. Telur mana paling kecil? 2018. 2018. Telur kedua 2019. 2021. 2020, gila. Mana dia 2021? Tak boleh jawab dulu. Kan saya cakap, dia sekarang ni 4 tahun. Kalau 4 tahun tadi saya punya nota apa? Main pelan-pelan. Ingat tak saya cakap tadi? Betul. Kalau 4 tahun, main pelan-pelan. Maksudnya ambillah 3 tahun yang depan dulu. Sekarang ni 4 tahun tau. Kalau 4 tahun, saya cakap main pelan-pelan. Apa maksud statement saya? Ambillah 3 tahun yang depan dulu. Okey, dah tulis dah cikgu. Okey, 117 tahun mana? Cuba tengok. Baca betul-betul, saya zoomkan sikit. 117.1. 2019, 18. Mana? 2018. Kan? 1.1. Minta maaf. Di antara. 117.10, betul? Betul. Okey. Lagi 144.75. Dekat 2018 ke 2020. Okey, yang panjang ni kan? Panjang. Yang panjang. Betul? Betul. Ini jadi B lah. B. Mana ada X? Pasal orang ada X. Boleh letak B, boleh? Boleh. Okay, tulis. Macam mana tulis? 117.10 darab B per 100 sama dengan 144.75. Betul? Betul. Cari B. Boleh. Boleh guna 3 batang, boleh guna cara telur, semua boleh bang. Semua boleh Daniel. Boleh Daniel. Berapa B? Macam tu. 123.61. 123.61. 163.61. Betulkah saya tengok 144.612. 123. 123 je. 163. 123. 123 engkau pakai kaki. 123.123 je. Ya, saya tahu 123.61. Lepas dua. Cubalah bang, ini pun takkan tak ada otak bang. 100 darab ini. 100 darab ini, lepas darab darab, bahagilah dengan ini. Kau pakai kalkulator negara mana? Saya. Tak kira lah siapa yang beritahu jawapan tadi. Ni darab ini, bahagi ini. Okey, sekarang boleh tak berhenti sekejap? Ada pelajar yang baru masuk. Ada pelajar yang baru masuk, dia tak tahu macam mana pengisian telur. Sebab mesti ada, setiap hari ada pelajar baru masuk. Itu biasa. Saya mau tanya. Siapa tak faham kenapa soalan ini main telur? Siapa tak faham kenapa soalan ini main telur?
Saya mewakili rasa saya. You tak faham? Yes, sir. Saya mewakili. Okey, saya mewakili. Okey. Saya mau tanya, bila main telur bang? 3 tahun. Bukan 3 tahun, lebih daripada 3 tahun. Lebih 3 tahun. Okey, lebih 3 tahun. Kalau kau tengok, kau kalau ada mata dan minda dan segala-gala nafsu, kalau kau tengok, ini dah 2 tahun. Ini 2020, 2021 dah 2 tahun. Betul? Betul, betul. 2019 dah 1 tahun. Semuanya berapa tahun? 3. 3 tahun. Maka oleh kerana 3 tahun, aku main telur. Tapi kalau kau tengok soalan ini, sebenarnya soalan ini ada 4 tahun. 2021. Betul. Ada 4 tahun, betul tak? Dia ada betul, 2018, sir. Dia ada 2019, dia ada 2020, dia ada 2021. Betul? Ada 4 tahun. Betul. Siapa tak faham, bagi tahu saya. Saya tak suka batang tau, saya suka telur. Okey. Dengar, letak telur. Dengar. Lepas letak telur, oleh kerana ada 4 tahun, apa statement saya tadi? My plan line. Main pelan-pelan maksudnya ambil 3 telur yang depan dulu, betul? Betul. Okey, ini ialah 2018, ini ialah 2019, ini ialah 2020. Betul? Betul. Lepas tu saya letak dekat sini telur lagi. 2019, 2020, 2021, betul? Ini baru soalan. Betul. Ini jalan kerja. Ini jawapan. Sebab soalan minta lain. Faham tak, Bang? Faham, Z. Main pelan-pelan. Ini namanya sistem telur pelan-pelan. 3 tahun, 3 tahun. Okey, Adrina tak faham. Apa yang tak faham, Adrina? Okey, cuba cerita sikit, Adrina. Apa yang kau tak faham? Saya tak buat apa-apa, Adrina. Saya hanya main telur, mak bapa aku telah didik daripada kecil, 2018, susunan dia 2018, 2019, 2020. 3 telur. Lepas tu, telur yang kedua, 2019, 2020, 2021. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya ini tak perlu dulu. Kau selesaikan yang ini dulu. Saya tanya, siapa tak faham yang ini? Okay. Member saya tu. Tak kira lah member ke. Cepatlah bang, jangan main lawak-lawak jenaka. Eh. Sebab benda ni banyak skop nak belajar. Jangan kau wakil-wakil. Tolong. Baik, saya. Benda ni bukan lawak jenaka. Sekarang tak faham, beritahu tak faham. Sebab ini 3 telur dah bersedia. Okey, lepas dah bersedia 3 telur ni, 2018, 2019, 2020, 3 tahun ini dah sedia, dah bersedia, dah letak. Cubalah tengok soalan pakai mata otak. Adakah ini indeks harga? Adakah dia indeks gubahan? Telur pun ada syarat. Indeks harga atau indeks gubahan? Macam mana indeks, tahu? Yeah. Indeks gubahan. Ini indeks gubahan. Kerana dalam cerita ini harga setiap bahan telah meningkat ini. Langsung dia tak cerita bahan ini. Dia tak langsung tak cerita J. Dia langsung tak cerita K. Dia langsung tak cerita L. Dia bagi umum. Maka ini ialah indeks gubahan. Kalau nak indeks gubahan, hanya ada di sini. Bukan ada dalam jadual. Sebab dalam jadual, indeks harga. Ini adalah indeks gubahan. Ada dua. Engkau baca betul-betul, ada dua. Telur dah bersedia. Engkau tengok sini. Dia cakap, bukan saya cakap, dia cakap. 2019, cuba tengok. 2019, asas 2018. Maka telur 2019, 2018 adalah 117.10. Maka tengoklah dekat sini, takkan kau tak ada otak. 2019, 2019, 2018 ialah telur ini. Ni. Maka letaklah dekat situ nombor 117.10. Habis. Lagi satu ialah 147.75. Tengoklah dekat sini. Saya zoom. 2020, asas 2018. 2020, 2018. Maka tengoklah dekat sini telur mana yang menyambungkan talian.
dia punya tali. Yang panjang. Yang panjang kan 2020-2018. Maka letak di sini 100 berapa? 44.75. Itu je lah. Habislah. Ada lagi nombor? Tak ada. Itu je lah. Lepas tu ini letaklah apa-apa huruf. Letaklah K. Kalau tak nak K, letaklah apa-apa huruf. A sampai Z. Lepas tu saya ada bagi petua telur. Tengok tadi saya ada bagi petua telur sebelum start kelas. Ini darab ini. 117.10 darab K. Lepas tu bahagi 100. Sama dengan telur panjang. Sama dengan telur panjang tadi, K. Maka 144.75. Sekarang carilah K. Darab pindah sana. Maka K sama dengan berapa? 123.61. 123.61. Dia lepas titik mesti dua tempat. Tajuk ni, seluruh tajuk ni lepas titik mesti dua tempat. Okey. Bila kau dapat ini, jawapan ini, minta maaf, saya lajukan. Jawapan ini adalah 2020-2019. Ini jawapan yang kau dapat ni. 2020-2019. Tengok sini. 2020-2019. Ini jawapan ni. Tapi soalan minta apa? 2021. 2021. Soalan minta 2021-2019. Ha, ini. Maka sekarang sama kah? Faham je. Sama kah? Tak. Tak, maka kena main telur lagi, betul? Kena buat lagi. Kena main telur lagi. Sebab dia 3 tahun. Dia 3 tahun je telur. Telur 2019, 2020, 2021. Ini 2020, 2019. Mana? First. Kan? Dia tanya 2021, 2019. Panjang kan? Entahlah kan? Dia tanya yang panjang. Kau tengok. 2021, 2014. Telur panjang. Ini 2020, 2021. Kan dalam tu ada tulis 40% meningkat. Meningkat 40%. Bermaksud apa? 100 tambah 40 berapa? 140. Ya, 140. Itu saja. Sekarang gunakan formula cari jawapan. M sama dengan 123.61 darab 140 per 100. Berapa? 173.05. Inilah jawapan dia. Memang itu soalan dia. Memang itulah soalan dia. 2021-2019. Teruskan yang kedua. Ada RM? Ambil masa pelan-pelan. Saya padam yang ini. Saya tak nampak soalan ini. Tak, sekarang nak. Oh, kau dah jawab dah ini? Apa? Dah jawab ke belum? Saya boleh tunjuk soalan. Oh, dah. Okey, kalau dah, kita lihat ini. Soalan kedua. Batang pendek kan? Okey, teruskan. Teruskan. B2. Saya nak tanya. Ya, tanya. Saya ada cakap. Apa tu, kita nak gunakan apa untuk dia apa? Dia merujuk kepada jadual ni. Kalau dia macam mana? Contohnya kalau dia tak merujuk ke jadual ni, JKLM ni kan, nak guna apa macam tu? Apa dia? Ulang balik. Kita nak guna apa bila, kalau contohnya soalan tu dia tak merujuk ke JKLM tu, nak guna apa macam tu? Oh, kalau soalan tu tak cerita pasal tak menyentuh barang-barang bahan. Dia kan soalan ni cerita pasal bahan J, bahan K, bahan L, bahan M kan? Ya. Okay, contohlah saya ambil A2. A2 dia cerita tak bahan mana-mana?
Soalan A2. Soalan A2 ada tak ada cinta pasal ada. Barang? Ada kan? Maka ada. Tengok dalam jadual. Tengok dalam jadual. Ini ambil jadual, selesaikan. Okey, pasal kena yang dia tak cerita ikut jadual ni? Itu kena ambil indeks perubahan. Indeks perubahan? Indeks perubahan biasanya ada dalam soalan. Bukan ada dalam jadual. Indeks perubahan. Tapi itu serius. Kakak, ini indeks perubahan ada? Diberi bawah indeks perubahan ada dua. Nah, sekarang aku nak tanya, kau nak jawab yang mana? Cuba cerita sikit. Bukan, saya umum lah, umum. Tak, sekarang umum. Yang kedua, you nak jawab apa? Cuba cerita sikit, yang kedua. Okey, yang kedua kau jawab apa? Batang pendek ke batang panjang? Batang pendek. Okey, kau seorang jawab, yang lain diam. Okey, batang pendek. Darab 100. Okey, tahun apa? 2019. Dia mesti 2 tahun kakak, dia tambah 1 tahun. Itu jadi cacat. Ya, 2019 dengan 2021. Okey, tahun mana atas? 2021. Okey, 2021 atas, 2019 bawah. Sama ya. Dengan kalau ikut RM ni, you rasa indeks harga ke indeks perubahan? Indeks gubah. Harga. Indeks harga. Tengok betul-betul kakak. Tadi baru saya cakap dalam bahasa Melayu. Kalau dia cerita pasal satu barang, baru indeks harga. Kalau dia sentuh keseluruhan barang, indeks perubahan. Baru saya cakap dalam bahasa Melayu. Kalau RM2 itu, dia cerita pasal satu barang. Contohnya, jumlah harga bahan J ialah RM400. Baru kita ambil indeks harga, price index. Sekarang kalau kau baca, ada tak ada cerita pasal barang mana-mana? Tak ada. Maka ini adalah indeks gubahan. Thank you, sir. Ini adalah indeks apa? Indeks gubahan. Okey, indeks gubahan baru kita dapat dekat soalan ini. Baru dapat berapa tadi? Kan tadi baru kita dapat jawab indeks gubahan kan? Kau jawab macam orang buta kan? Soalan yang atas ini kan indeks gubahan. Yes, sir. Berapa? 173.05. Itu je lah. Sekarang letaklah 400 dekat atas ke bawah. Pakailah watak sendiri. Okay, sir. Sekarang letak 400. 400 dah letak atas ke bawah? Bawah. 400 dah atas, letaklah apa-apa huruf. P ke... apa-apa P ke, P per 400, darab 100, sama dengan 173.5. Maka pandai-pandailah kamu. Pindah sana bagi, darab. Potong-potong. Tak boleh potong. Mana ada seagama potong. Ini darab. Kosong je, potong kosong je. Apa yang potong, kau buat macam orang lemah je. Ini darab ini. Baik je. Ini darab 400. Buat cara lemah. Kalau aku ajar sekarang potong, bila soalan ubah, jadi mabuk. Baik, saya. 173.05 darab 400. Sama dengan 69220. P sama dengan bahagi berapa? Bahagi 100. Ya berapa? 692. RM 20 sen. 2.2. Ya, itu jawapan dia. Okey, ada orang tanya, kenapa letak 400 di bawah? Sebab tu awal-awal dengan seorang gadis tadi saya dah tanya. Sebab tu kita jangan jawab macam orang buta. Tadi awal-awal saya cakap, soalan ini, soalan B2 kalau kau bukan buta, soalan B2 dia cerita pasal 2019, 2021. Dalam permainan batang, 2021 letak atas. 2019 letak bawah, betul? Saya ajar tahun besar atas, tahun kecil bawah, betul? Betul. Darab 100 sama dengan, kau cubalah buka spek kau, pakai kantang kau, kau cuba tengok RM400 ni dicerita pasal siapa? Saya zoom lagi. RM400 ni dicerita pasal 2019. Maka 2019 dalam batang ini berada di atas ke bawah?
bawah. Karena dekat bawah. Itu sebabnya letak di bawah. Atas letaklah huruf. Nah, itu cerita dia. Sekarang jangan fikir benda tu. Ada satu lagi soalan. Tak habis lagi. Cari nilai X dan Y. Cari nilai X dan Y. Okey, boleh saya ajak? Okay. Boleh. Okey, ini boleh. Ialah 2019. Ini 2018. Betul? Ini 2020. Betul. Ini 2018. Betul? Betul. Okey. Dari tadi kita ada main tak batang panjang? Tak. Okay. Sekarang baru cari nilai X dan Y main batang panjang. Macam mana main? Sekarang ambil ini. Kita darab dengan pemberat. Batang panjang sama dengan 117.10. Tahu tak mana datang 117.10? Daripada indeks kubahan. Ni indeks kubahan. Tahun 2019-2018. Sini kan? Okay. Cuba darab. 115. Darab dengan tadi P berapa tadi? P 9. 27 kan? 27. Yeah. Tambah 130 darab. Tadi berapa? 24? 24. 130 darab 24. 124. Tambah. Panjangkan sikit sebab tak cukup. Ini apa? 600. 600. 625 per X darab dengan berapa? 17. Betul? Betul. Tambah 105 darab dengan 32. Tolong F. Faham betul-betul. Bagi dengan 100. Jumlah pemberat. Jumlah pemberat 100 kan? Ya. Yeah. Yeah. Sama dengan. Nanti saya padam dulu. Sama dengan. Minta maaf. Sama dengan 117.10. Cuba ambil ini darah ini. Cari X. Cuba cari X pelan-pelan. Cara dia senang je. Kau ambil kalkulator ini. Kau ambil kalkulator ini. Lepas tu tambah. Ini darab. 117.10. 625. 625 darab 17. Dapat 10625 per X. Tambah. Ini. 625 darab 17. Dapat ini. 625 darab 17. Dapat ini per X. Tambah. Cuba cari jawapan untuk tiga-tiga ni. 115 darab 27 tambah 130 darab 24 tambah 105 darab 32. Dapat 9585. Cubalah pindah pelan-pelan. Ini pindah sana. 11710 tolak 9585. Berapa dapat? 2125. 10625 per X sama dengan 2125. Darah silang, cari X. X sama dengan 5. 5. Okay. 2125 X, 10625 X sama dengan ini bagi ini 5. Dah dapat X. Sekarang gunakan nombor seterusnya. Main batang panjang juga. Cuba main batang panjang yang kedua. Kan ada dua jadual. Lepas tu bila main batang panjang, X tu ganti dengan 5. Sekarang main jadual kedua. Minta maaf. Saya lajukan main jadual kedua. Cuba darab. Pemberat tak berubah.
Pemberat pertama adalah 27. Tak berubah. Ini 24. Darab saja. Untuk cari Y. Tengok ada tak siapa-siapa dapat? Zoom mana? Sekarang dah saling ke belum? Dah saling. Nada soalan tak nampak. Pada saya dah. Okey, sekarang darab ni pula. Darab, sebelum darab ini ganti 5 berapa? 750. 50 bahagi 5. Ini 150. Ini 27, ini 24. Darablah. Ni darab ini. Per dengan 100 sama dengan 144.75. Cuba darab. Tengok berapa dapat. Dah sih. Woi sama dengan 8 ni. Woi sama dengan 8. Dapat. Ya, saya ajak. Siapa ada yang terdapat? Kalau terdapat, ini kamu bukan lemah admat. Kamu lemah matematik. Eh? Kamu lemah matematik. Bermaksud 125 darab 27 tambah 150 darab dengan 24 tambah 140 darab dengan 17 tambah kalau you tak faham ini lemah matematik bukan lemah ini tambah 20y darab dengan 32 bahagi 100 sama dengan berapa 114 44 eh? 144.75. Ya. Yeah. Ambil ini darab. Lepas tu mak bapa beli kalkulator, picitlah pelan-pelan ini berapa. Yang ini saja yang ada. Minta maaf, yang ini saja yang ada huruf. Biar stay lah. Yang ada huruf biarkan, yang tak ada huruf selesaikan. Kalkulator ada. Kalau tak ada kalkulator, saya pun tak boleh tolong. Saya pun pakai kalkulator. Ni. 9355 tambah 20 dah 32. 240. 640. 640Y sama dengan ini 100 darab ini 144.75. Ada orang tanya macam mana aku dapat 150? Boleh siapa-siapa boleh tolong? 750 bahagi X. X sama dengan 5. Ya, kan tadi kita cari. X 5. Korang ni macam buta jawab. X kan kamu dapat 5. 750 bahagi 5. Tadi kau ada pakai 5. Dia baru join, sir. Tak, ini benda ni tak perlu join. Ini dari pukul 8.30.
Ini daripada UPSR lagi. Bagi dengan X. 150. Tak perlu join sekarang. Sebab jawapan dari sebelah kita bawa ke sini. Lepas tu kau darab. Ini kau tahu kan ini macam daripada 27. Tahu Zain. Sebab soalan awal-awal tadi. P dapat 9. Ini 9 tambah ini 24. Sebab dia peratus. Darab. Lepas tu yang ini pula jangan cakap tak tahu buat. Yang ini you belajar dalam darjah 5. Darjah 5. Di mana darjah 5 bagi tahu ini pindah sana. 640y sama dengan 14475 tolak 9355. 5120y sama dengan ini 8. Bagi ini y sama dengan 8. Ya, y sama dengan 8. Dapatlah 10 markah. Mak bapak gembira. Mau apa? Satu soalan, satu jam. Gila punya orang. Saya penat-penat sediakan soalan sampai 20 soalan. Tak apa, salin dulu. Kita jangan putus asa. Belum lagi. Tajuk ini pusing-pusing, pendek, panjang. Tengok. Dia buat cara lain. Dia buat cara lain. Kita buat cara lain. Ikut suka hatilah. Cuba buat ini. Tengok anda ada watak tak? Ya, yeah. Cuba buat. Ini senang. Pendek, panjang, telur. Ada RM pendek. Maka ini RM minta maaf. Ini RM. Ini RM. Sebab dia tulis harga. Tapi dia tak, dia lupa letak RM. Saya letakkan. Cuba dapat. Pelan-pelan fahamkan betul-betul. Jangan putus asa. Sudah jawab? Belum. Sekejap saya sikit lagi. Belum.
Okey, saya tak nak buang masa. Soalan A, rasa main apa? Main batang pendek. Yeah, sebab dia A ini dia menyentuh RM. Batang pendek adalah 100 sama dengan 150 indeks harga. 150 tahun besar atas. A atas, bawah dia 40 sen. Itu saja, pandailah cari. A sama RM dengan 60 sen. Okey, A berapa? 60 sen. RM 60 sen. Ya, buat macam ini betul. Letak RM lah. Atau you letak 60 sen pun betul. Mana-mana pun betul. You boleh buat apa-apa juga. Jangan buat dua-dua. Okey, habis. Yang pertama. Yang kedua, dia nak B. B pun batang pendek sebab dia menyentuh RM juga. Batang pendek 4.80. 4.00 darab 100 sama dengan B. Maka B berapa? 120. 120. Tak payah letak RM. Price index tak payah letak RM. Price saja letak RM. Okey, kedua C. 2.40 per C. Ini per ini. Darab 100 sama dengan berapa? 120. Ini pandai-pandailah kamu cari. Kalau anda tak faham, maksudnya anda kena buat macam inilah. Ini darab 240 120 C. C sama dengan berapa ini bahagi? RM2. RM2. Ini kena pandai. Saya hanya boleh ajar teknik. Yang lain semua PT3. Yang lain semua PT3, form 1, form 2 macam tu. Okey, soalan B. Buat keputusan. Main apa? Batang panjang. Batang panjang. Batang panjang. Batang panjang. Indeks gubahan. Ya, yeah, dan dia 2 tahun. Kenapa batang panjang? Satu daripada sebab dia 2 tahun. Kenapa batang panjang? Sebab dia tak sentuh RM. Bukan sebab dia indeks gubahan. Sebab dia langsung tak sentuh RM. Maka ini batang panjang. Saya lajukan sebab dia senang sangat. Batang panjang. Batang panjang dalam jadual kena ada indeks harga. Maka memang dah ada. Maka tidak ada masalah. Tahun pun sama. Tak ada masalah. Maka 150 darab dengan 10. Tambah 110 darab dengan 20. Tambah tadi B berapa? 120 eh? 120 darab dengan 25. Tambah 150 darab dengan 40. Tambah 120 darab dengan 12. Bagi dengan jumlah pemberat. 107. 107. Betul eh? Betul. Okay, 107. Berapa dapat? Bagi dengan 132.15. Ya, yeah, ini jawapan dia. Bagus. Soalan kedua C. Ambillah masa. Main apa? Soalan C. Batang pendek. Batang pendek. Batang pendek juga. Ya, yeah, pendek kerana ada RM. RM. Pendek darab 100. Kenapa soalan ini main batang pendek tapi dia tak ambil indeks harga? Sebab RM tu menyentuh keseluruhan barang, betul? Betul, sir. Betul. Maka dia mesti ambil sama dengan 132.15. Tepat, sir. Indeks kuban. Betul? Ya, tepat sekali. Tahun berapa? 2016, 2013. Saya sebagai pelajar lemah pada tahun ni, apa saya buat? Walaupun pendek, walaupun panjang, saya isikan tahun dulu. Sebab takut cuai. Lepas tu saya tanya, 1,500 ialah 2016. 2016 letak di atas ke bawah? Atas. Atas. Letak bawah atas lah. Yang bawah bantai lah apa-apa huruf. Viga apa-apa. 132.15. Pandai-pandailah cari jawapan ini. Ini tak ada kaitan dengan apa yang kita belajar. Maka RM 135.07. Betul tak? Eh? Saya nak tanya. Salah, salah. Betul. Salah. 135.07. Okey, apa nak tanya kakak? Betul kalau jawapan tu kan, dia berpuluhan tapi kita tulis 400. Salah ke? Ulang balik. Berapa? You tulis?
Contoh okeylah macam tadi 1.20 tapi kita tulis 120. Salah ke? 120. Salah lah. Salah ke tak? Sebab you pergi buat dalam benda lain, dia seringgi je. Automatik dia punya jalan kerja, ya, jalan kerja diterima. Tapi jawapan salah. Jawapan biasa satu markah, Kak. Jawapan tapi biasa. Tapi tadi dia buat B tu 120. Bukankah dia perpuluhan? B jawapan dia ni, jawapan B ialah 132.15. Tu. Apa dia? Saya rasa kenapa yang huruf B tu yang 4.8 bagi 4. Yang 4.80 per 4 tu ni. Ni. Yeah. 4.8. 120. Memang jawapan dia 120. Kakak, jawapan dia memang 120. Jawapan memang 120. Oh, korang tak tengok langsung. Saya pernah saya tulis 120. Saya tengok saya. Tengok saya tengok. Yes. Kakak, boleh tak kakak? Boleh, sir. Okey. Boleh, sir. Sekarang teruskan ni. Panjang. Ya, ini dua ni persamaan serentak. Mula-mula ambil pemberat. Ini semua tambah sama dengan 20. Lepas tu main panjang. Soalan ni ada dua permainan.
Tidak. Oleh kerana masa tidak ada, minta maaf. Saya ajar. Oleh kerana ini tak ada apa, ada RM tak ada apa, tak ada. Oleh kerana ada indeks perubahan, yang ini kena main batang panjang. Maka biar saya buat pelan-pelan. Tapi tahun apa? 2019-2017. Mana ini kan? Maka batang panjang, minta maaf, tolong dengar sekejap saja. Batang panjang darab 114, darab 115, darab 4. Tambah 140 darab P. Tambah 120 darab Q. Tolong kan, silap darab anda tanggung. Tambah 132 darab dengan 5. Bahagi dengan jumlah pemberat 20. Jumlah pemberat dia bagi tahu 20. Ada dalam soalan. Jumlah pemberat ialah 20. Maka sama dengan berapa? 130. Sama dengan 130. Oleh kerana saya nampak ada dua huruf, memang sah. Ini persamaan serentak. 20 darab dengan ini. Lepas tu tengok sendiri. Yang mana huruf stay. Yang mana huruf stay. Ini dengan ini pakai kalkulator. Ini dengan ini pakai kalkulator. Maka saya pakai 140P tambah 120Q tambah 115 darab 4 tambah 132 darab 5. 1120 sama dengan 130 darab 20. 2600. So freeze. Okay, yeah, tahu. Dia time tengah shock, dia ada gangguan celaka betul. Sabar je. Sabar sampai bila? Ya. Yeah. Malam ni okey. Sampai COVID tak ada. COVID tak ada. Sampai COVID hilang. KL baru fasa satu. Dunia meletup. Kena rajin lah. Rajin boleh skor. Sir. Yeah. The vaccine. Apa? Kau cakap dengan saya ke? Okay. Lepas vaksin. The vaccine ke? The kena. Kenapa kak? Semua orang dah dapat vaksin? Belum kan? Kita orang belum. Belum. Semua orang belum. Maksud saya yang cikgu-cikgu lah kan selalunya. Cikgu dah semua dah dapat lah. Pelajar belum dapat. Pelajar dapat. Cikgu sekolah saya kata bulan September. Yeah. Tipu. Yeah. Sekarang jawab ini dulu. Tipu kata tipu, biarlah. Kita bukan ahli politik, kita jawab dulu. 120Q sama dengan ini tolak ini berapa? 1480. Kalau you bijak, kecikan. Kalau kau memang tak ada otak, maksudnya bukan maksudnya tak ada otak tu tak pandai. Tak ada masa, tak boleh berfikir. Biarkan. Sekarang nak kecikan ke atau biarkan? Kecikan je lah. Kecikan nak bagi dengan berapa? Kecikan. Buang kosong yang belakang. Ya. Bagi dengan berapa? Ya. Bagi 100. 20. Bagi 20. Bagi 20. Bagi 20. Ini dapat 7P tambah 6Q sama dengan seringin. Yelah, tengah pakai kalkulator lah. 74. 74. Persamaan 1. Persamaan 1. Soalan macam ni pernah keluar dalam SPM ya. 2 persamaan. Persamaan kedua, ambil semua pemberat. Ambil semua pemberat. Macam mana? Tambah semua. Macam mana pemberat? 9 campur tambah P tambah Q sama dengan 11. Tambah Q tambah 5 sama dengan 20. Pindahkan. Tambah Q sama dengan 11. Persamaan 2. Ini matematik ke matematik tambahan? Matematik tambahan. Okey, kalau keluar macam ini, sampai yang buat jalan kerja. Kalau keluar matematik tambahan, keluar bentuk macam ini, tak payah buat jalan kerja.
pergi ke EQN. Announce. Announce. Ya, ada adakah kereta EQN announce? Ada. Dia tanya dua, tekan dua. Ada. Tekan dua. Sudah. Dah. Tanya A1. A1 adalah ini. 7 B1 6 C1 74. Lepas tu A2 1 B2 1 C2 11. Ah, itulah jawapan dia. 8 3. Ah, itu jawapan. Terus dapat jawapan. Tak payah buat jalan kerja. So markah bukan 100. Kalkulator secanggih. EQN anun saya, tolong. So, kalau yang dekat A1 tu masuk yang nilai 1, 11 sebenarnya? Ha? Boleh. Memang kena masuk pun. Untuk kau semua boleh. Sudah. Dah? Dah, sir. Okey, teruskan soalan seterusnya. Yang lain semua tak ada masalah. Batang pendek sebahagian RM. Sir. Ya. Kalau yang dimaksud tadi yang... Ya! Apa dia? Tadi. Okey, sekejap. Okey, sekarang baru tanya. Tanya. Soalan seterusnya. Kalau dia nak jalan kerja. Kalau cikgu you degil, nak juga jalan kerja. Nak jalan kerja, tak ada masalah. Kita ikut saja. Tak ada masalah negara. Tapi SPM tak ada masalah sebab dia markah bukan besar. Cari P. 11 tolak Q. Sama macam freeze ya? Oh, tak nampak. Ya, betul. Bukan, ni dia lambat. Aduh, jam aku macam ni. Sabar. Santai. Sabarlah saya. Semerajuk ke? Mana kenapa? Oh. Sekejap. Tengah ni. Kau yang cakap sabar lepas tu kau sendiri. Siapa? Okay. Sebab. Boleh. Okay. Kalau you rasa you nak buat persamaan serentak, kalau saya, saya tak galakkan sebab nanti pening kepala. Tapi pelajar yang bijak buat macam inilah. Q pindah sana, masuk benda ni. Masuk ini dekat sini. Dekat 7P. Maka 7, 11 tolak Q. Tambah 6Q sama dengan 74. Lepas tu carilah Q. Dah dapat Q, ganti sini. Saya lajukan sebab saya tak nak cara ini nanti pening nanti admit. Sebab kita nak dapat markah penuh. Okey dah. Okey, ini soalan kedua pakai apa? Batang pendek. Ya, batang pendek. Sebab markah dia 7. Tak banyak. Ini 2, ni 2, 4. Sini dah 2, dah 7. Takkan ini 1. Maka kesimpulannya, markah dia adalah ini 2. Kecil. Ini 2, ini mesti 3. Baru dah 7 markah. 3 markah kau nak buat jalan panjang. Tak apa, apa boleh buat. Dunia okay. Meletup.
Soalan kedua, batang pendek betul? Betul, ada RM. Tapi dia cerita sotong. Maka price index lah. Darah 100. Tahun dia ialah 2018. 2017 sama dengan sotong. Sotong ini. Betul? Betul. 125. Satu lima dua lima. Cari jawapan. Letak apa? RM21 letak atas ke bawah? Atas. 21 per M darab 100 sama dengan 125. Minta maaf, berapa jawapan? RM 16.80. RM 16 berapa? 80 sen. 80 sen, bagus. Anda adalah manusia yang bijak. RM16.80 je. Dah lama tulis. ini Adriana, Adriana dia dialah tadi baru saya cakap dalam bahasa Melayu. Apa saya cakap? Ada 2 tahun, tahun besar atas, tahun kecil bawah. Dia cerita 2017, 2018. Statement dia tahun besar atas, tahun kecil bawah. Kau tanya adik kau, depan je sebelah kau ada adik kau, tanya 2017 dengan 2018 mana besar? Mesti adik kau cakap 2018. Maka 2018 letak di atas. RM21 datang dari mana? Adakah aku buta? Adakah aku buta? Ada dalam soalan RM21. Boleh buat album. Ya, memang kena buat album lah. Sebab benda statement-statement yang ditanya oleh kawan-kawan, semuanya ada dalam soalan. Boleh? Boleh je. Tak nampak sotong. Okey. Kalau dah boleh, saya nak tengok soalan nombor 3 ni. Main, rasanya main apa? Batang panjang. Yes, batang panjang. Bodoh dan sial. Batang panjang hanya dimainkan kalau indeks harga. Indeks saya belum. Indeks gubahan. Bila indeks gubahan, baru main batang panjang. Bila indeks gubahan, baru main batang panjang. Ini indeks harga. Ini indeks harga. Ini indeks harga. Nak main batang pendek, tak boleh main. Tak ada duit. Tapi kalau kau boleh nampak, 2019, 2018, ada 2017. Ada berapa tahun? Tiga. Main telur. Sebab, benda yang macam ini, dia hanya boleh main pendek kalau ada RM. Tapi dekat situ tak ada RM. Maka tak boleh main pendek. Okey, 2017 menaik, 2018 menaik, 2019. Okey, dia cerita pasal garam. Bila garam, dia menyentuh satu barang. Maka tengoklah dalam jadual. 120. Okey, 120 ialah tahun berapa? 2017-2018. 120 di sini. Batang pertama. 1917 sini. Mana? Batang kedua 132. Batang kedua ke batang panjang? Batang panjang. Panjang. Batang panjang kan? Ini baru letak V kan? Panjang. Ya. Betul tak ni? Ya. Okay, maka 120 darab V per 100 sama dengan 132. Cari jawapan. Berapa dapat V? 110. Bagi V, jawapannya 110. Bagus. Saya manusia. Tapi kan, sir. Cakap. Tak apa. Betul. Tak yang letak RM ke, sir? Ini bukan harga. Index harga. Ini indeks harga, kakak. Kawan yang su. Okay. Dunia. Ada top.
B bata panjang Z. Apa dia? B bata panjang. Bata, ya. Yeah. B bukan batang panjang. Ada dua. Telur kan? Telur main, bata panjang main. Dia tak boleh, dia kena telur dengan batang pendek. Dia telur dengan tujuh. Telur kan? Telur. Sebab ada tiga tahun. Telur je. Buat telur, selesaikan. Yang lain anda buat di rumah lah. Ini jawapan dia lah. Ini 110, ini telur. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Syukran jazilan. Kita jumpa besok.